Halo guys, masih bersama di Zeus Channel. Ini dia mobil vlog ya. Halo guys. Halo. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Dan share ke teman-teman kalian. Dadah, dadah Zeus. Dadah. Hai guys, masih bersama Zeus Channel. Kita sekarang sedang vlog di hari raya lebaran ini. Kita sekarang sedang menuju Blok M ya guys. Blok A. Blok M guys. Kita melewati stasiun MRT ASEAN. Ini stasiun MRT ASEAN. Wah, ini bagus ya guys jalannya. Masih bersama Zeus Channel. Ini seperti yang membangun. Ini namanya stasiun ASEAN. Jack Pro ya guys. Jakarta Project. Itu sebelah kanan ada bus Trans Jakarta guys. Di atas lah stasiunnya ya. Iya. Setengah merah. Oh ini apa MRT-nya? Iya, MRT-nya dari sini kan dia di atas sebenarnya. Orang yang lama nggak lewat sini ya, bisa lupa ya. Nih guys, mau ke Blok M ini kok kayak gini sekarang jalannya. Itu kantor kejaksaan kan sebelah kanan itu. Ya. Dia mau direnovasi juga ya. Sini kita bingung. Sana stasiun ya. Oh iya, itu terminal. Nah, itu Blok M Square kelihatan. Itu ya terminalnya dekat banget ya Blok M sekarang. Cuman selangkah aja, guys. Nih, dia kita tiba di Blok M nih. Tulisan dari Blok M ya. Ini stasiun MRT Blok M. Keren ya, guys, stasiun MRT Blok M. Naik yang order Blok M. Kebetulan Zeus Channel belum pernah lewat sini ya, guys. Karena memang kita jarang ada kegiatan ke arah sini, guys. Ini juga daerah macet ya, jadi mungkin kita nggak lewatin tuh. Wijaya Mampang tuh sebelah kiri, Cipete lurus, Radio Dalam ke kanan. Kita kayaknya ke kiri atau ke kanan aja cari pom bensin ya. Itu masuk Blok M Square ke kiri, nggak tahu di mana ya ini. Kanan kali ya. Karena ini jalan kayak gini terus sih, susah nih dapat pom bensin. Ke kanan kita kayaknya. Kalau ke kanan ke Radio Dalam yang kita dulu ngurus apa itu loh, Bang? Ngurus surat yang ke bank. Kalau ke kiri? Bank BTN itu. Kalau ke kiri ini ke Blok M kan, pintu masuk Blok M. Oh, sebelah kanan lah berarti. Oke guys, kita mau ke kanan ya guys. Terus ada pom bensin loh. Ada. Oke guys, kita terus aja ke Fatmawati TBC Matupang. MRT ini lewat Fatmawati Simatupang ya. Ini sekarang situasi masih lebaran ya guys. Jadi jalanan masih sepi. Ini kenapa? Lampu merah banyak banget. Mereka berhenti apa? Takut mudik ya? Disekat ya? Kok banyak banget sih lampu merah. Tadi di sana baru lampu merah. Kemang Prapanca. Oh, Radio Dalam bisa lewat sini juga. Sabar ya guys, ini karena jalan menyempit karena proyek LRT guys. Di atas ada LRT. Di atas ini bukan lanjutan MRT. Bukan LRT. LRT apa itu yang di
Jakarta Selatan. Di daerah Kuningan. Enggak, lapangan apa? Tembak. Sepak bola. Lama ya guys, lampu merahnya. Penonton bersabar ya guys. Ini Panglima Polim ya. Ya, Panglima Polim, Fatmawati. Oke guys, kita masih terus saja. Karena dia mau belok kanan, terus depan ada lampu merah lagi guys. Ih, banyak banget dah. Ya karena ini banyak jalan melintang nih guys. Persimpangan, kalau ada persimpangan pasti ada lampu sepi ya guys. Tapi hari ini pengendara pada menggunakan helm, tertib sekali. Nah yang hijau guys, itu jalur sepeda guys. Jadi Jakarta itu ramah dengan goes, makanya Sius Channel ada goes vlognya guys. Ini masih blok M juga. Blok A. Oh, blok A. Saya sudah blok A. Oh, guys, kita tidak menemukan pom bensin ya, guys. Apa yang terjadi ini, guys? Ya, ini masjid apa ya? Bukan masjid. Apa? Hotel. Hotel Soma. Iya, Hotel Suta Soma. The Opus. The Opus Grand Ballroom. Opus Instruction Page 66. Ini daerah mana nih? Wijaya ya? Kita tadi itu pelataran dan Wangsa itu. Kemang, kita belok kanan guys. Di sini sih Papi udah mulai kenal ini jalan. Di depan ada mobil antik ya guys. Ada mobil antik. Ini kita ke dalam lagi. Masuk Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan ya guys. Ini kemana nih? Sana lagi ya, balik lagi ya. Sini lah. Kita masuk Jakarta Selatan, guys. Nah, ini ke kanan mestinya udah ketemu dekat pom bensin ini. Ke kanan. Enggak, lurus ini aja. Kiri. Ini piritin Dian kali ya kalau kita lewat apa itu ya? Bukan yang kita dulu berobat, Mam. Iya. Ini daerah situ deh. Ini kan kita ke kiri kan? Nah, nanti ke kiri ada pom bensin. Oh, ya. Pondok Labu, Pondok Ida, Lebak Bulus ya, Lebak Bulus maksud Papi itu tadi. Iya, nah itu sampai Lebak Bulus. Lebak Bulus. Kalau MRT itu sampai Lebak Bulus. Ah, MRT Lebak Bulus. Oke, guys. Nah, ini ketemu lagi nih jalan. Kita ini satu arah guys, dari sana tidak ada guys. Dari satu arah itu. Nah, di sini sih ada tulisan pom bensin. Nah, ya, ini. Silakan pom bensin. Ya, putar balik kita, no problem. Ini kita ketemu pom bensin.
Ini yang kita cari, guys. Begitu kita sudah dapat itu, kita langsung menuju. Berarti ini kita masuk Polim lagi nih ya. Tadi ini kan Fatmawati, terusan Polim. Ini Fatmawati. Oke, guys, kita putar balik di jalan Panglima Polim terusan Fatmawati. Kiri ya. Stop Om, ayo silakan Om, silakan, silakan Om. Kita baru Lebaran jadi baik-baik saja Om. Kalau bisa terlalu Lebaran nggak baik. Ini ada gulai tikungan Bang, cuma dikasih duit, dicek lagi duitnya berapaan ini. Ya harus dicek lah, siapa tahu dia ngasih duit mainan. Ya masih bersama Sius Channel ya guys. Kita mau masuk pom bensin, guys. Pak Ustadz lagi ngudut.